para pemirsa TV yang budiman dan dimanapun Anda berada sekalian, kami dari tim Explorer telah sampai di Bukit Teletabis, yaitu tepatnya di pos 3 pendakian jalur Gunung Merbabu. Kita ada 6 orang teman dari tim Explorer. Nampaknya sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi karena cuaca di pos 3 sangat panas, buruk sekali. Dari tadi malam Bu Ade tidak henti-hentinya sampai memporak-porandakan tenda-tenda di sekitar, dan ini tenda kami. Di dalam masih ada 2 orang yang sudah tidak bisa membuat apa-apa lagi, melainkan hanya jegidek alias sarapan. Di dalam masih ada Kang Jono dan Kang Rati. Dan ini teman saya, ini sesepuh kami, Kang Andi Klower, yang panjangnya sudah tidak bisa diukur lagi. Dan itu Kang Tapak Buda, yang kaki dan telapak kaki dan tangannya sudah tidak ada yang membandingi lagi lebarnya. Untuk pagi ini, untuk pagi ini, yaitu hari Sabtu tanggal 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda Wile, 28 Januari, rencana kita akan tahlukan Gunung Merbabu. Kita sudah sayang, 1000 sayang, bahkan 1 juta sayang. Orang yang lagi enak-enak di rumah mungkin langsung di halo, maklum ini 3 kali sampai 4 lagi. Saya lanjutkan, jika orang lagi enak-enak tidur di rumah langsung dipopong ke sini, pasti langsung PKU langsung itu. Ini suhunya tadi saya pinjam teman dari Jakarta. Suhunya minus berapa tadi, Mas? 18 derajat kilometer. Sungguh-sungguh sangat kejam. Kurang. Ya, sungguh-sungguh dingin gitu aja. Ini saya perlihatkan bahwa jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Pagi ini dan tadi malam jarak pandang itu tidak lebih dari 1 meter kalau lampunya mati. Nah, itu kita akan coba. Teman-teman yang melihat tayangan ini entah di YouTube maupun live di TV, saya peringatkan bahwa kita sebagai kaum muda haruslah tetap mencintai alam. Bagaimanapun sekejam-kejamnya alam, itu tetap alam. Itu adalah sahabat kita, itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita lindungi dan yang harus kita cintai. Di sini memang 0,18 Fahrenheit. Tetapi ketika kita menganggap ini adalah Merbabu teman, maka dari itu ya tetap dingin lah. Memang cuacanya dingin. Tapi kalau kita enjoy di rasanya, kita akan Kang Tapak Buda sedang atraksi. Ya. Kang Rati, itu sendal kamu terbang sampai sana, Kang Rati. Dibunai sandalmu. Sendal kayak itu. Ke belakang. Ini belakang. Nah, Kang Tapak Buda di sini posisinya, sampingnya Pak Klower. Gitu, Lor.
sampai terbang ke arah jalan Danang Tawak Buda. Itu saking kencangnya angin di pos 3 ini. Pemirsa di rumah bisa bayangkan betapa dahsyatnya cuaca di sini. Tangan saja sampai jegidek seperti ini. Kopi saja 1 menit dari itu sudah tidak ada panasnya lagi. Sekian dari saya.